Oke, teman-teman, kita main light ya. Light cup, teman-teman. Bosan pakai racing sun, kita pakai full club. Oke, lawannya Bon. Ya, teman-teman, kalau saran aja, ya jadi kalau light untuk light itu nggak terlalu masalah mau pakai club atau racing sun. Ya, yang club full club juga bisa bersaing sama yang racing sun. Tapi kalau pro, ya kalau pro itu sudah jelas harus dicampur. Harus dicampur club sama bond ya, sama racing sun, karena apa ya, kita butuh team skill juga ya, terus kita butuh bond juga buat tempat, jadi lebih bagus dicampur, teman-teman. Kalau light ini kenapa, karena nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jauh ya, karena kalau light itu kan team skillnya nggak nyala ya, jadi nggak masalah nggak pakai rising sun. Ya, setelah ulang tahun yang ketiga klub ya, Kapten Tsubasa Dream Team, teman-teman, Roberto ini akhirnya nongol kembali. Sebelumnya nggak nongol lagi ya, karena kehilangan panggung, teman-teman, kehilangan pamor ya. Soalnya yang hijau yang lebih mendominasi. Set mau dihabisin staminanya sih. Demi jebolin satu aja, demi Tsubasa ya. よし来い。よし来い。行くぞ。 Natureza. Udah lama nih nggak lihat Natureza ini ya, teman-teman ya, yang DF. Ya, Natureza DF ini belum apa ya? Nggak dibilang jelek ya, meskipun ada natu-natu baru. Tetap oke, teman-teman. Meskipun yang Rising Sun jauh lebih bagus sama yang DC. Aduh, gila. Ini skill pada gua cabut-cabut, jadi pada skillnya pada dikit-dikit ya. Aduh, dapat full power deh. Oke, kita lihat bisa nggak dilewatin Ed Milson. Gila loh, Inside Master nih. Inside Master 50% lagi langsung lewatin. Oke, ini Misaki ini ya. Ini Misaki Junior Youth sih, bukan Misaki European Club sih soalnya. Oke, Ludovic Yuli.
Karena udah lama ya nggak lihat Ludovic Juli. Oke, Genzo apa ini ya? Gue lupa ya. Genzo Golden 23 ya. Kita lanjut. Mau siap sudah dekat. Orang ini dekat itu kan Lord Mori cuy. Ya mungkin kalau teman-teman punya Subarka yang baru ya, Subasa Catalonia B, mungkin cup ini enak juga ya. Cuman malesnya mesti naikin skill lagi ya, itu ya. Kalau black ball-nya banyak sih enggak masalah. Kalau black ball-nya terbatas kan PR juga. Shouda, yoshi koi. Oke, kita tes Lord Mori. Bisa enggak dia nangkep tendangan Pierre tepat?俺のサッカーを見せてやろう。これで決まりだ。よし来い。おお、ダブルクリティカル。最後まで戦い抜くんだ。みんな耐え抜くんだ。ボレボレボレホッキーね。ダブルクリティカル。 Oke lah kalau begitu, dicoba yang ini. Yang ini bisa nggak ditahan bos? Perosius, Levin Shot. Wow. Oke, Lord Mori. Luar biasa, lawan non-Japan ya. Ini gua non Japan semua nih. Aduh, Giulinya nggak ada high ball teman-teman, jadi sedikit PR. Sini, nah, kenakan. Waktunya lemah sih, di B. Gila lo lawan si botak sih. Dikejar terus lo, sampai kemanapun. Oke, sapi. So, makeru kai. Yoshi koi, yoshi koi.
Ya, Insight Master bisa nggak ya lawan? Ya, tapi ini memang Insight Master terus Full Body Stand itu juara ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa pakai yang Insight Master sama Full Body Stand. Oke, Roberto. Oke, Roberto-nya kena debuff. Kena debuff kan ya? Yasen, ikuzo. Ngantu lagi nih kayaknya nih. Tadi juga begitu nih modelnya. Alah, di dribble kali ini ya. Okay. Mitsu belum main nih Mitsu. Waduh. Sorimachi Kazuki. Kita lihat Mitsu. Easy banget lah buat Mitsu lah. Aku dribble test lah. Kena gak ya? Inset, ininya gak nyala sih, set masternya sih. Oke, di itu ya. Di block. Revin penutup nih kayaknya nih. Gak cukup staminanya ya. Revinnya high ball lagi, kasih high ball. Lupa gue Revin tuh high ball ya, teman-teman ya. High ball deh. Oke, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Ya, intinya teman-teman, kalau light itu nggak masalah ya, main klub. Tapi kalau yang pro itu harus campur. Ya, kalau bisa campur. Sebenarnya yang paling pentingnya keepernya sih. Keepernya kalau bisa klub ya. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe teman-teman sekali lagi. Kalau teman-teman itu masukkan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.